Ramai nih. Ini rel kereta, ini orang-orang pada mau pulang nih. Ini mau pulang. Ya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Gimana, Bang? Dagang dari peserta kampanye ini, Bang? Ya, alhamdulillah. Ramai lah. Ramai, Bang? Pokoknya diaminin aja nomor satu. Diaminin, weh, bakso ya. Cuanki nomor satu. Ini banyak juga loh, Bang, bakso cuanki itu. Ya. Ini kos-kosannya di mana, Bang? Di Warakas. Warakas. Semua nomor satu nih ya, Bang, ya? Ya, nomor satu. Pokoknya. Asli tinggal di mana sih, Bang? Asli di Bogor. Oh, Bogor, warga Bogor, insya Allah nomor satu semuanya. Berkah lagi ada kampanye gini ya, Bang, ya? Berkah. Udah mau habis tuh, Bang. Coba kita lihat tuh. Oh, tuh. Kang ya. Masih ada, bentar lagi habis. Bentar lagi habis. Oh ya, Masya Allah. Ini satu porsi 10.000 nih, Bang, ya. Ini seninya makan di pinggir rel kereta. Tuh. Itu semua makan pinggir rel kereta pulang dari JIS. Terus keretanya lewat. Lagi makan keretanya lewat. Bu. Getarannya masinisnya, no, masinis juga angkat jari nomor satu. Makasih, Bang, masinis. Masinis kereta juga nomor satu. Terkagum-kagum. Luar biasa. Oh. Happy makan pinggir rel kereta. Mana, Pak? Ini dagang di hari kampanye Anies, Pak. Bawa berkah, Pak. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya. Banyak pembelinya ya, Pak? Ya, banyak. Alhamdulillah ya. Meskipun dagangnya ini di pinggir rel kereta, oh, tuh ya. Di pinggir ya ini. Jauh ke sono ke. Yang makan banyak nih. Yang makan banyak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang makan banyak katanya. Ya, pokoknya berkah lah. Berkah. Dari jam berapa, Pak, dagang, Pak? Tadi baru jam 10 lah ke sini. Jam 10. Tapi udah mau habis. Wih, jam 10 udah mau habis. Sekarang jam 12 ya. Bapak dari mana? Bogor juga nih, Pak? Dari Bogor juga, sama kayak ini teman. Besok tanggal 14 nyoblos di mana, Pak? Di kampung di Bogor. Di Bogor. Pulang nggak tuh, Pak, ya? Pasti pulang. Oh, pasti pulang. Amin ya, Pak. Iya. Anies, Caimin. Pokoknya nomor satu dah. Nomor satu. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Biar menang besok ganti presiden. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Pak, tuh. Tuh dagangnya dua. Dua gerobak. Berendeng-rendeng katanya tuh. Berkah. Banyak yang beli. Ini di kolong flyover nih. Rel kereta nih. Jadi kalau makan sesekali makan ada kereta lewat. Ya, Pak, ya. Iya. Hari-hari dagang di sini juga, Pak? Hari-hari ke sini juga, iya. Hari-hari di sini juga. Iya. Tapi nggak seramai sekarang ya, Pak? Iya, nggak kayak sekarang. Wah, kalau hari-hari biasa mah sampai jam 11, jam 11 malam dari jam 10. Iya. Sekarang mah alhamdulillah ada. Iya. Jadi pokoknya besok tanggal 14, amin ya, Pak, ya? Iya, ya, amin. Amin. Ya, ya. Alhamdulillah. Nomor satu lah. Nomor satu. Kenapa percaya nomor satu, Pak? Nah, pokoknya kita udah ini aja gitu, udah... Apa? Perubahan nasib. Iya, jadi ada perubahan gitulah, mudah-mudahan gitu ya. Amin, harapan baru ya, Pak, ya. Iya. Ya, dapat. Terima kasih ya, Pak. Iya. Anies. 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 Mantap. Anak-anak Anies semuanya. Mantap. Ini habis pulang kampanye ya? Ayo dukung Anies. Sudah, siap. Jadi suka dukanya banyak nih pulang kampanye nih. Kita
Ini gedung JIS-nya. Di sini banyak orang yang pulang ingin naik kereta, angkutan umum. Nah, ini jalurnya mereka jalan kaki ke sini. Nanti di ujung sana ada stasiun namanya Stasiun Ancol. Dari Stasiun Ancol mereka yang pulang ke Bogor, nanti transit dulu mereka pulang ke Tangerang, nanti transit dulu bisa semuanya lewat sini. Jangan ngobrol dong bang, tinggal ngobrolnya. Mantap nih, besok tanggal 14 ya bang ya? 01 bang, nggak boleh itu, harus ada perubahan. Amin. 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 01, semua. Ya, sementara itu aja dulu pulang dari JIS. Oh, lihat. Ada Hana. Apa Hana pesan-pesannya Hana? Pesan-pesannya lanjutkan perjuangan, jangan sia-siakan keringat kita pada hari ini. Jangan golput. Tanggal 14 pergi ke TPS. Kalau yang belum dapat tempat nyoblos, belum dapat tempat pemilihan, datang 1 jam terakhir, jangan lupa. Pantengin terus TPS. Setelah itu kita kawal bersama TPS kita. Kita kawal terus proses penghitungan suara dari awal sampai habis, jangan sampai ada kecurangan. Saksi luar, semua relawan dibolehkan ada di lingkaran TPS. Standby handphone, kita jadi pengawal-pengawal TPS. Kita menjadi saksi-saksi luar untuk Abah Anies dan Caimin. Oke. Oh ya, ada pesan dari Kokapten. Kalau ada kecurangan atau indikasi kecurangan, diselesaikan di tempat. Kurang lebih gitu ya? Iya, betul. Okay. Sementara itu dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan kita. Mudah-mudahan selesai 14 Februari. Amin satu putaran, amin.